Hai Amber, apa yang kau lakukan hari ini? Kau memastikan bahwa kau ada cukup obat untuk bantu semua orang? Keren! Amber, apa yang terjadi? Ada pemadaman listrik? Apa yang terjadi? Ide bagus. Mari panggil mobil patrol. Hai Frank, ada pemadaman listrik di rumah sakit. Amber tak bisa lihat dan dia tak akan bisa bantu siapapun tanpa listrik. Hai Matt, ada pemadaman listrik di rumah sakit. Amber butuh bantuanmu. Ide bagus. Kau pergi dan lihat apa kau dapat temukan masalah. Oh, tidak, Matt. Tak ada daya. Jadi pintu otomatis tak akan terbuka. Apa di situ jalur listrik masuk ke rumah sakit, Matt? Bisa kau lihat masalahnya? Ide bagus. Mungkin Hector bisa lihat masalahnya. Apa kau akan lihat apa bisa temukan masalahnya? Oh tidak, gardunya terbakar. Apa kau mau manggil Frank? Aku yakin dia akan bisa bantu. Hector ingin kau datang ke gardu induk. Sepertinya terbakar. Apa menurutmu kau dapat padamkan api, Frank? Apa kau akan menyemprotnya dengan air? Kau tak dapat gunakan air karena listrik? Kerja bagus, Frank. Apinya padam. Ada kebakaran di gardu induk, tapi Frank memadamkannya.
Tetapi sepertinya listrik masih belum nyala. Mungkin kau perlu menekan tombol reset? Luar biasa, lampu kembali menyala. Kerja bagus mobil patrol, sampai jumpa. Hai Gary, apa yang kau rencanakan? Kau memindahkan bahan kimia? Terdengar berbahaya. Berhati-hatilah. Hati-hati, Gary. Ada bayi mobil di jalan. Awas, bayi amber. Oh, tidak. Hati-hati, Gary. Barelmu jatuh. Gary, apa kau baik-baik saja? Gary, aku pikir dia pingsan. Ini Amber, dia bisa datang membantu Gary. Sepertinya Amber tak bisa menghubungi Gary karena dia tak bisa mendekati tumpahan bahan kimia. Dia membutuhkan mobil patrol untuk datang membantu. Hai teman-teman, Gary si truk sampah butuh bantuanmu. Dia menumpahkan bahan kimia di sepanjang jalan di kota mobil. Dan dia pingsan. Bisa kau datang membantu? Itu dia mereka, Amber. Jadi teman-teman, bagaimana kau bisa membantu? Matt bilang mereka harus menetralkan asam. Tapi mereka tak cukup dekat dengannya tanpa menghirup asap. Hector bilang dia punya ide. Kemana dia pergi? Dia membawa sesuatu kembali. Hector, cairan yang digunakan telah menetralkan asam. Itu menyingkirkan asap. Apa selanjutnya? Kerja bagus, Frank. Sekarang jalanannya bagus dan bersih lagi. Kerja tim yang baik. Kau telah membersihkan jalan. Sekarang Amber bisa membangunkan Gary.
Lihatlah teman-teman, Gary sudah bangun. Amber, bisa kau mengambilnya? Dia akan bawa Gary ke rumah sakit untuk diperiksa. Kerja hebat mobil patrol. Sampai ketemu lagi. Carlo, bangun. Kau tertidur. Kau dapat kiriman. Di mana pizzanya? Ide bagus. Mari panggil mobil patrol untuk kasus ini. Geng, dengar, ada perampokan di rumah Carlo. Ayo cepat, cepatlah. Carlo mengirim pesanan. Tempat pizza lewat sini, teman-teman. Lihat, Carlo. Geng ada di sini. Dan Frank membawakan lebih banyak tepung agar kau dapat mengganti pizza yang dicuri. Matt ingin menyelidikinya. Itu benar, Matt. Kamera keamanan ini pasti akan menunjukkan pencuri. Itu dia. Dan dia mengambil pizza. Tapi siapa itu? Apa ini, Bapopo? Kau tahu? Baiklah, kita akan ikuti aba-abamu, Matt. Jerry? Tapi kenapa kau ambil semua pizza, Carlo? Kau pasti tak lapar lagi. Jadi? Bagaimana kau tahu itu, Jerry? Oh, kau mengenali spoilernya?
Aha. Sangat pintar, Matt. Senang sekali kau membantu Carlo membuat pizza pengganti, geng. Dan ide cerdas yang membuat Jerry melenggang. Kau melakukan pekerjaan hebat hari ini, mobil patrol. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mobil patroli. Hai Bobby, hai Henry. Sebuah hari yang cerah untuk menangkap ikan. Oh, kelihatannya Bobby menangkap sesuatu. Oh, waspadalah dengan hal itu. Oh tidak, Bobby. Apakah kamu baik-baik saja? Ide bagus, Henry. Ayo telepon kawan kita di mobil patroli untuk bantuan. Hai kawan, Bobby telah terluka dan dia mengalami kebocoran. Bisakah kalian membantu? Di danau. Ayo cepat. Cepat kawan. Syukurlah kalian telah di sini, mobil patroli. Apa yang harus kita lakukan? Pemikiran bagus, Beth. Jika kita tidak membawa Bobby ke tepi danau, dia akan tenggelam. Hector, Frank, bisakah kalian membawa Bobby ke tepi danau? Coba raih talinya, Hector, Bobby. Khawatir, ayo coba lagi. Bagus, kamu berhasil. Berpegangan erat, Bobby. Frank akan menggunakan kekuatan supernya untuk menderek kamu ke tepi danau. Kamu berhasil, Frank. Oh tidak. Jangan khawatir, Hector bisa mengembalikan talinya. Sekarang sekali lagi, Hector. Luar biasa. Kerja bagus kalian semua. Baik. Itu dia, sedikit lagi. Kalian berhasil. Bapak. Kamu benar, Matt. Kita harus menderek Bobby ke kota untuk perbaikan.
setidaknya sekarang dia selamat. Kerja yang luar biasa hari ini, Tim. Dadah semuanya. Dadah kawan, sampai jumpa lagi.